What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Iwan Jazz lo guys. Saat ini kita udah nyampe di sirkuit Mandalika atau sirkuit Mojogedang ya. Sirkuit rally yang baru dibangun beberapa hari sama rekan-rekan ini guys. Tempatnya anda bisa lihat sendiri. Taram. Ya ini kita pertama kali. Ini jampingannya kayak jampingan untuk motor trail guys. Tapi ini tinggi banget. Kemarin banyak yang main di sini. Habis hujan jadi treknya itu apa itu? Berlumpur gitu, guys. Guys gitu dulu ya, guys. Ucapkan terima kasih, sukses untuk semuanya, sukses untuk rally-nya. Moga-moga kedepannya tambah maju, dapat sponsor dan dapat digunakan secara selayaknya untuk perlombaan atau permainan RC rally di Surakarta ini, guys, dan di sekitarnya, Mojogedang, Karanganyar, Sragen dan sekitarnya. Oke gitu, terima kasih, matur suwun, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo, Mas Bima main. Oke guys, kita berada di sirkuit JMP. Mandalika. Kita berada di sirkuit Mandalika di Mojogedang, Sragen ya Mas. Ini bersama Mas Bima, pembalap dari Kota Solo, mencoba trek untuk di sirkuit Mandalika ini. Sirkuit ini ceritanya sejarahnya sangat singkat ya Mas. Jadi secara kebetulan dibikin sehingga jadi ya. Ya pemilik lahannya ini Mas Lulut ya. Treknya asik guys. Oke. Kok wis lancar tapi Mas. Segala medan yang menguasai. Tapi posisi paling penak yang kono Mas menurutmu? Sing jarak pandangnya paling ketok. Paling penak timbang kene iki. Kalau ini kena pohon ini ya? Pohon tiga ini, tapi kalau dari sini mungkin feelingnya tiga ini bisa sih dapat. Kan soalnya tiga. Satu ya itu sih, ibarat tiga jadi dua, kalau di sini satu dua tiga jejer. Di putarannya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau di Solo Baru searah jarum jam. Mendung loh begitu. Kalau JMP itu sudah sama juga, searah jarum jam. Kalau ini berlawanan. Terus menguasai tenan kok. Nama neng gunduan tuh sampai kurangi Mas kecepatannya Mas. Soalnya ini bukan mobil bugi. Oh iya ya, untuk trek datar ya. Kalau bugi oleh tempat gue jelek ya, langsung skoknya langsung mapan. Oke, ini efek lampu keder-keder soalnya. Light-nya kurang guys, soalnya pada malam hari. Jadi ada efek loop. Nah. Yes, just. Oke. Sudah tiga trek. Apa Mas? Apa nih? Apa? Oh, no bunyi. Trek. Ya mencoba tiga trek sudah berjalan. Yes. Nunggu rekan-rekan selanjutnya ya. Kita istirahat dulu.
perjalanan pemanasan guys. Mas Bima sama Bel Toys IPA piro nih mas? 14.40 ini gak aneh sih lali ya aku 14.40an gitu nek ra kleru ya guys tapi ya yes, speknya lumayan kok no, kan wuih Rano Marsal ini ya. Marsalnya konco nih sih tapi orang gesruk ya mas lo portake mau gesruk ya boleh nek soalnya 2S lapornya plat nyeplat ya saya nih anggil gue voltase ini lo gede anu efek oh ya ke tena intervensi lah gue lo ke bawah oh lah no intervensi oh ini kan berarti ya makanya aku bagus terus kayak aku pakai tak inget di radio link gini sopo ya mbak timbul iya nyawa tuh belanjang oh iya hadir hadir ya siap iya kita gak ngalu oke gak ngalu keramik sih banyak lo ini kok belanjang lah mobil oh iya mas neng mas anu kayak yo lap terakhir nunggu balapan neng wah si Darjo wes padahal event nasional Jawa Tengah ya ah oke soteng pasir batu nah ini rapatnya yang ganggu pemandangan jadi bisa yeah. Di setting apa ini trek berlawanan jalan jalan berlawanan nih mas yeah. Ini saya anu searah searah jarum jam berlawanan ini nggak harus raksasa ya raksasa slash ini yang PW kok odok nih kan mas ganti body nih ini ya iya okay. Tong sat sat enak ya enak ya empat lidi wis jos apa nih mas ketiga ketiga ya ketiga nice. Ini Bel Toys Satkas dari Satkas ya Satkas ya benar. Ini lampu lampunya bantu kok Hehehehe
kurang tenang. Ah. Pesan gun. Rebut posisi. Ini jebakan nih. Jebakan Batman. Taruh ini cilik ya, anu ayo kancil mas. Nah ini lincah. Timbang awak Vortec ya. Bisa kendali ya. Ayo dek. Anu bodinya kan aluminium, aluminium gitu ya. Apa ini? Beltois sing 14 itu kan. 1440 oh. Ya. Ya, ketemu. Hola. Iya nek om mandek iki piye to iki? 2 3. Hai, keluar. Sorry. Yo, jebakan. Rano suara nih.